enggak, enggak apa-apa juga. Justru kita ini membantu kita. Biar enggak apa-apa. Bisa pikir kalau pasti akan bantu. Seorang mahasiswa mengaku dibegal di perempatan SKP di Galung Asrai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 21 WITA. Usai diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata pria tersebut berbohong. Ia merekayasa kejadian tersebut lantaran terlilit utang di aplikasi pinjaman online. Bahkan luka lebam yang dialaminya merupakan hasil rekayasa. Enggak apa-apa juga. Justru kita ini membantu, Ki. Biar Bapak tadi saya sebutkan. Saya pikir kalau pasti akan malu. Itu apa sebenarnya? Gara-gara pinjaman online, Cipa. Iya. Terus status Pak nggak bisa tak membayar di mana, Pak. Iya. Terus depresi, Pak. Apa? Depresi. Depresi, ya. Terus? Terus itu, Pak. Ku misalnya kayak ku sakit dari waktu bilang kak nggak mau kabur. Iya. Itu intinya. Kita rogerogi sendiri. Begitu apa pak? Kita rogerogi sendiri begitu. Kalau ini pak di situ kan memang aneh pak. Saya sakit diri aku pak. Oh ya. Kita sendiri ji. Gimana kita sakit diri di SKP ini ji pak? SKP ini gitu. SKP ini. SKP ini mana? Pas ini. Oh enggak. Oh ya. Tidak masuk di situ yang kita terangkan di malam. Tidak masuk di situ di jalan apa? Enggak sampai ke Jalan Cempaka itu yang masuk ke BTN enggak sampai ya. Enggak, Pak. Oh, enggak sampai sebelumnya nih.